Terima kasih sahabat-sahabat saya semuanya, para ibu dan bapak, warga bangsa Indonesia yang tercinta. Kami dari 48 organisasi relawan Tegak Lurus Jokowi di Provinsi Sumatera Utara yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai satu perkumpulan dari berbagai relawan yang senantiasa tegak lurus kepada Jokowi. Pak Jokowi dalam berbagai pertemuan dan dalam berbagai kesempatan senantiasa selalu mengatakan, "Ojo kesusu, sabar, jangan tergesa-gesa, tetapi senantiasa tegak lurus." Amanat itu kami pegang teguh, dan kami sejak tahun yang lalu telah menyatakan satu kesepakatan dan kebulatan tetap untuk tegak lurus terhadap Jokowi. Di atas dasar itulah maka sampai dengan sekarang kami belum menentukan sikap siapakah yang akan kami dukung pada pemilihan Presiden 2024 yang akan datang. Sebelum ada sinyal-sinyal yang pasti dari Bapak Jokowi, yang berarti sampai dengan sekarang kami masih menentukan, masih menunggu dengan sabar, dengan tekun, dan pada saatnya nanti setelah pasangan Pilpres baik calon presiden maupun calon presiden sudah ditetapkan dan sudah ada sinyal daripada Jokowi, maka kami akan menentukan sikap sesuai dengan perintah dan sinyal dimaksud. Sampai dengan sekarang Jokowi sudah menyatakan akan cawe-cawe dalam rangka melihat siapakah calon presiden yang terbaik untuk meneruskan pembangunan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Salam tegak lurus. 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 Terima kasih.